maju dalam pemilu legislatif, 44 kepala daerah mundur dari jabatannya. Mereka terdiri dari gubernur, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati. Sejumlah kepala daerah yang mundur diantaranya Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, Wagub Lampung Husnunia Halim, serta sejumlah bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota. Secara normatif, mundurnya puluhan kepala daerah itu sah-sah saja. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 240 ayat 1 disebutkan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan semua pegawai yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mundur jika maju dalam pemilu legislatif. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 1 juga mensyaratkan bakal calon berstatus kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN hingga TNI Polri harus menyerahkan surat putusan pengunduran diri. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai secara etika mereka mengkhianati mandat pemilihnya. Mereka mundur bukan karena ada halangan, tapi demi mengamankan kursi legislatif untuk partainya. Mereka berpikir kalau mereka menghilangkan kesempatan untuk menjadi caleg, terutama caleg DPR pusat atau DPD, sementara masa jabatan mereka tinggal berapa bulan lagi, maka pilihan mereka ya lebih baik mundur. Nah, ini kan hukumnya tidak menyalahi, tapi etikanya itu. Mereka kan dipilih oleh rakyat, ya, elected by the people, dan rakyat memilih mereka untuk masa jabatan 5 tahun. Kalau mereka mau berhenti, ya harusnya berhenti karena ada halangan tetap. Misalnya sakit, ya, atau gangguan-gangguan atau halangan permanen lainnya. Tapi kalau mereka ingin cari jabatan baru, ya itu tidak etis, tidak elok namanya. Mundurnya para kepala daerah itu juga berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Selain ada potensi tidak terpenuhinya janji-janji politik yang dulu dikobarkan, pejabat penggantinya dikhawatirkan lebih mementingkan dirinya sendiri atau golongan. Bahkan jabatan sementara berpotensi digunakan sebagai sebuah kekuatan politik. Kalau mereka mengundurkan diri kan harus diganti semacam PLT. Padahal PLT itu adalah orang yang tidak dipilih, ya. Jadi mereka orang yang tidak dipilih. Karena tidak dipilih, ya harusnya mereka tidak bisa memegang mandat. Kedua, karena mereka itu bersifat sementara, tentu mereka berpikir lain terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan-jangan mereka berpikir untuk mencari sesuatu juga dengan jabatan sementara tersebut. Ini kan bahaya. Jadi banyak sekali PLT misalnya yang akhirnya menjadi calon. Atau PLT yang kemudian justru misalnya memanfaatkan jabatan sementara ini untuk mengeruk keuntungan finansial. Bahkan menjadi alat politik kelompok tertentu dalam kontestasi baik pilpres maupun pileg. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau Perludem juga menyayangkan mundurnya puluhan kepala daerah demi maju dalam pemilu legislatif. Partai politik seharusnya tidak mengutak-atik kadernya yang menjadi kepala daerah. Disayangkan ya sebetulnya ketika ada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengundurkan diri begitu. Tetapi memang itu dijamin oleh konstitusi dan juga undang-undang pemilu. Apalagi kontestasi pilkada itu kan juga menggunakan uang rakyat ya. Dan ini menjadi tantangan sebetulnya bagi partai politik dan juga sistem politik kita, bagaimana menghadirkan calon anggota legislatif alternatif ya, yang tidak hanya bergantung pada satu atau dua orang untuk mendulang suara partai begitu. Mundurnya puluhan kepala daerah dinilai imbas dari aturan ambang batas parlemen untuk lolos ke Senayan. Demi memenuhi ambang batas 4%, partai politik menarik kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah. Karena partai politik ada tantangan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, apalagi kita tahu partai politik di tingkat nasional kalau mau mendapatkan kursi di DPR, mereka harus memenuhi ambang batas parlemen tuh. Ada 4% yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Akhirnya partai politik yang merasa mungkin kadernya terbatas, caleg yang bisa dicalonkannya juga tidak cukup banyak, ada kebutuhan ya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya, akhirnya
calon-calon yang sudah duduk dan dianggap memiliki masa begitu ya, ditarik begitu dan dicalonkan untuk calon anggota legislatif. Dalam sejarah pemilu dan pemilihan kepala daerah, kita kerap dipertontonkan oleh permainan politik yang menjadikan suara rakyat sebagai sebuah komoditi. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, tak menutup kemungkinan mantan kepala daerah itu maju lagi dalam pilkada selanjutnya. Refli Harun menyatakan seharusnya ada regulasi yang melarang mempermainkan jabatan atau suara rakyat. Sekarang, karena masa jabatan tinggal beberapa bulan lagi, mereka mundur, lalu mereka menjadi anggota DPR, kalau terpilih jadi cadangan. Begitu nanti pemilihan serentak kepala daerah, mereka jadi calon kepala daerah lagi. Dengan mundur sebagai anggota DPR. Jadi berapa kali, dua kali setidaknya mereka mengkhianati mandat dari rakyat. Jadi regulasinya tidak boleh begitu. Kalau kita mau ketat lagi, misalnya mau ketat lagi, ya sudah. Mereka yang sedang menjabat tidak boleh mengundurkan diri untuk jabatan lain. Manuver politik mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres semakin liar. Manuver mengamankan tiket Cawapres itu bahkan berpotensi memporak-porandakan tatanan koalisi yang sudah ada. Salah satunya adalah merapatnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan proposal Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres. Meski PKB merapat ke KPP, Nasdem berharap koalisi yang sudah terbangun tidak pecah. Namun mereka akan menghormati keputusan Demokrat. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Terkait nasib koalisi saat ini seperti? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Hah? Bagaimana? Memang selama ini berjalan sih seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, itu ada tim yang kalian ketahui, terpresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Nah, ada Pak Sugeng. Merapatnya PKB ke Nasdem secara otomatis juga meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait usai rapat pleno di DPP PKB menyatakan menerima tawaran dari Nasdem. Tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini. Utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi. Lalu bagaimana reaksi Koalisi Indonesia Maju atas hengkangnya PKB? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan membelotnya PKB adalah bagian dari demokrasi. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanyai. Pakar politik Universitas Paramadina Khairul Umam menyatakan beredar kabar spekulatif bahwa manuver PKB dan Nasdem ini tak lepas dari campur tangan penguasa. Sejumlah informasi spekulatif juga menyatakan bahwa ada upaya dari pihak tertentu yang mencoba untuk menegosiasikan ini dengan pihak kekuasaan dalam konteks ini. Pak Surya Paloh dan juga Caimin
konon kabarnya juga menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Jokowi. Kalau misal memang betul komposisi Nasdem PKB mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi, maka tesis lama yang dulu sempat berkembang bahwa semua presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 adalah all president's men. Nah, jika misal betul informasi spekulatif itu, maka tesis itu terkonfirmasi pada hari ini. Pembelotnya PKB ke Nasdem dinilai akan disertai sejumlah PR besar. Dalam setahun terakhir, PKB mensosialisasikan Prabowo sebagai capres kepada pendukungnya. Perubahan ini dinilai tidak serta-merta diikuti oleh pendukung PKB. Anies secara elektabilitas masih belum optimal. Di sisi yang lain, kemudian selama rentang satu tahun kemarin, PKB begitu optimal melakukan sosialisasi dan juga melakukan political marketing untuk menyodorkan nama Prabowo Subianto di hadapan para kiai, di para jaringan santri dan juga jaringan pesantren, terutama di simbol-simbol kekuatan politik Nahdiyin. Jika proses itu dilakukan secara optimal dan ternyata kemarin betul terkonfirmasi dari basis pemilih Nahdiyin cukup signifikan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jika kemudian per hari ini mengalami perubahan, maka tidak mudah swing itu dilakukan. PR lain adalah elektabilitas pasangan Anies Muhaimin. Dalam 6 bulan terakhir, elektabilitas Anies tercecer, sedangkan elektabilitas Muhaimin di kisaran 2%. Secara legal formal itu sudah terpenuhi, tetapi berkaitan dengan konteks elektabilitas, ini yang menjadi tantangan cukup serius. Bagaimanapun juga, selama 6 bulan terakhir di tahun 2023, elektabilitas Anies relatif tercecer di belakang Prabowo dan juga Ganjar dengan gap angka sekitar 10-15%. Dan untuk menaikkan itu secara kompetitif hanya dalam waktu 6 bulan butuh kerja keras yang sangat luar biasa. Sementara elektabilitas PKB relatif terjaga. Tetapi terjaganya elektabilitas PKB ternyata tidak linier dengan elektabilitas ketua umumnya, yaitu Caimin. Pembelotnya PKB menjelang masa pendaftaran Capres-Cawapres ini semakin memperkuat istilah tak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Suara umat Nahdiyin selalu menjadi magnet yang menyedot kekuatan politik dalam setiap kontestasi pemilu, khususnya Pilpres. Menjelang masa pendaftaran Capres-Cawapres, tiga poros politik yang ada saat ini pun berebut mendapatkan dukungan dari warga Nahdiyin. Dukungan ini nantinya diharapkan terkonversi dalam bentuk suara di TPS-TPS. Tak ada data yang pasti seberapa besar jumlah umat Nahdiyin di Indonesia. Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholil Stakuf menyatakan, jumlah umat Nahdiyin adalah 59,2% dari penduduk Muslim di Indonesia. Berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Muslim Indonesia 241,70 juta orang. Artinya, umat Nahdiyin diperkirakan berjumlah sekitar 143 juta orang. Pakar politik Fahri Ali menilai wajar jika suara NU diperebutkan karena akan memberikan sumbangan elektoral yang besar dan menentukan. Nah, Nahdiyin ini jumlahnya itu kasarnya diperkirakan sekitar 90 juta di seluruh Indonesia. Tetapi memang mereka terkonsentrasi di Jawa, terutama Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan kalau konsentrasi terbesar itu ada di Jawa Timur. Itulah sebabnya seluruh cawapres, seluruh bacapres itu ingin supaya calon wapres mereka itu berasal dari NU dan terutama Jawa Timur. Jumlah yang besar ini tentu saja sangat diperebutkan oleh setiap pasangan capres-cawapres.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dimotori Partai Nasdem bergerak cepat dengan membajak Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dari Koalisi Indonesia Maju. Pasangan Anies Mohaimin resmi dideklarasikan untuk bertarung di Pilpres 2024. Saya katakan tadi, sebenarnya yang dikejar oleh bacapres ya, itu adalah memenangkan pertarungan di Jawa Timur. Gitu. Jadi semuanya orang mengejar itu. Gitu. Jadi keterpilihan ya, Mohaimin Iskandar sebagai calon ya, wakil presiden Anies Baswedan itu lebih merupakan sebuah kalkulasi politik gitu. Bukan merupakan kalkulasi ideologis. Dua poros lain juga tak mau kalah cepat. Mereka terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh NU. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bacapres dari Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan dengan cicit pendiri NU yang juga putri presiden keempat RI, Yeni Wahid. Usai pertemuan, Yeni Wahid menyiratkan dukungannya pada Prabowo. Sedangkan Ganjar Pranowo beberapa kali mendekati tokoh-tokoh NU, termasuk bersilaturahmi ke keluarga Gus Dur. Koalisi pengusung Ganjar dalam beberapa kali kesempatan juga mensyaratkan mencari tokoh NU sebagai pendamping Ganjar. Dalam rentang 3 bulan terakhir, 3 bakal calon presiden mempertontonkan upaya mereka meraih dukungan umat Nahdiyin. Mulai dari ziarah ke makam pendiri NU dan Gus Dur, menggayat tokoh yang dinilai menjadi representasi NU, silaturahmi dengan keluarga Gus Dur, hingga menggelar kegiatan keagamaan bersama kiai dan tokoh NU. Pendekatan kepada tokoh-tokoh NU dinilai sebagai cara paling ampuh untuk meraih dukungan. Dalam kalangan kaum sarungan, ada istilah sami'na wa ata'na, atau kami mendengarkan dan kami taati. Kekuatan NU itu ada pada hierarki. Saya menyebutnya hierarki spiritual. Gitu. Hierarki spiritual itu adalah orang-orang yang suci ya, dalam dua tanda kutip ya. Jadi semakin suci ya seorang pemimpin, semakin suci seorang dianggap seorang pemimpin, itu semakin patuh apa namanya pengikutnya gitu. Nah, di dalam sejarah ya, mereka itu pada umumnya lebih tunduk kepada pemimpin mereka masing-masing. Walaupun pemimpin itu bertingkat-tingkat gitu. Maka secara hipotesis bisa dikatakan siapa yang mendapat simpati NU, maka mereka akan mudah mendapatkan pengikut, mendapatkan pendukung, mendapatkan hal apa saja asal ya para orang suci ini tadi itu memberikan endorsement-nya. Pendekatan-pendekatan politik terhadap tokoh-tokoh NU ini dipastikan akan membuat kekuatan umat Nahdiyin akan terpecah. Namun Fahri menilai mereka sudah cukup dewasa untuk melihat perbedaan pilihan. Perpecahan yang berlangsung ya, di kalangan mereka itu bukan ya melulu karena perpecahan politik. Gitu. Di dalam konteks politik, sejauh yang saya lihat, ya mereka cukup dewasa. Di dalam pengertian bahwa mereka sampai kepada kesimpulan tidak mungkin menyeragamkan gitu pandangan-pandangan politik kaum Nahdiyin yang begitu besar. PBNU sendiri secara tegas menyatakan NU tidak berafiliasi atau memberikan dukungan politik pada kekuatan politik tertentu. PBNU juga melarang pengurusnya untuk menggunakan nama NU dalam dukung-mendukung capres-cawapres. Namun PBNU tidak melarang dukungan pribadi kepada calon tertentu.